Oh, pohon beringin bukan? Baru kelihatan pohon beringinnya, iya. Wah, konser nih, Bu. Di mana itu? Bacanya apa tuh? Welcome to Star Parade. Welcome to Star Parade. Aku gak bisa bacanya ini. Tulisannya katakana. Oh, jadi Ada pohon. Waduh. Ini bagus. Ininya apa namanya? Kayak bikin stage-nya agak-agak out of the box ya, kayak pohon. Kayak pohon. Tapi kayak kita Indonesia bangun ini gunung di Senayan. Ini indoor apa outdoor sih? Kayaknya sih indoor ya. Indoor atasnya ya? Kayaknya. Oh iya, indoor. Emang kalau konser Jepang tuh emang enggak nanggung-nanggung ya. Kok pakai topeng? Emang begitu atau lu pakai topeng semua kecuali vokalis sama pianisnya. Oh, ini pohon, memang pohon dong, Bu. Itu jam tangannya bersinar gitu ya. Oh iya ya, jam tangannya jam sama tangannya. Dia ngapain ya? Apa nge-DJ kali ya? Yang itu yang topeng. Enak buat tidur nih, Bu. Sambil merem dengerinnya. Kayak di fairy tale ya. Iya, fairy tale. Cerita-cerita dongeng-dongeng gitu. Jadi kayak bintang-bintang. Iya. Di selainnya hutan, apa ada pohon jadi dikelilingin sama bintang, keren banget sih gitu. Oh, pohon beringin bukan? Baru kelihatan pohon beringinnya. Iya. Kelihatan tuh. Penasaran sama yang pengiring-pengiringnya, kayak ada sesuatu di kepalanya. Iya. Tapi tadi agak dibalik bayang-bayang gitu, enggak kelihatan. Nuansa musiknya itu beda. Selain itu ada pianisnya juga. Itu ada gajah. Gajah. Oh iya, kayak pakai topeng tapir atau apa gitu. Itu drummernya pakai topeng kelinci. Bukan, itu Anoa. Kayaknya sih yang utamanya itu yang vokalis, gitar, piano sama kayaknya gitu deh, dia main EDM deh. So kayaknya ada unsur-unsur EDM-nya. Bukan? Tapir. Tapir. Oh iya, tapir ternyata. Kalau dari jauh kayak kelinci. Hey ho. Band apa? Alat apa itu? Ganti dia. Ini kayak cerita anak kecil loh temanya, Bu. Jadi kayak tujuh kurcaci sama White Snow. Iya. Paus. Keren banget. Wow. Ya, ini iya loh. Ini kayak kita balik lagi ke masa-masa kecil dulu ya. Lagunya kayak cerita-cerita gitu, gimana ya? Ya mungkin kalau ada artinya baru tahu kali. Iya. Main alat musiknya apa itu namanya? Lupa. Hey ho, gajah. Kita masuk dunia imajinasi anak-anak ya. Ada gajahnya, ini taman safari, ada badrutnya, ya. Ada tapirnya. Tuh, kalau denger lagu ini, ngebayangin malah ini nggak? Kayak Doraemon, kayak baru mulai Doraemon, kayak gimana gitu kan? Baru mau mulai yang petualangan-petualangannya. Iya, yang petualangannya, emang yang the movie-nya gitu kan. Bagus loh ininya, musiknya. Tuh kan ada
kayak Irish gitu. Irlandia. Wah, oh, ada monyet. Orang utan. Orang utan. Nah, kayak gini kayak the course gitu. Ini jogetnya sambil apa ngibas-ngibas rock. Keren. Udah tuh, orang hutan ngomong dia sama gajah. Dragon Naito. Oh, Dragon Knight. Oh iya kan kalau orang Jepang kan Dragon Naito. Ini beda nih bu musiknya. Beda sama orang Jepang yang lain. Oh, ganti dia. Udah gak main gitar lagi. Dragon Knight. Oh, ini lebih ke EDM ini. Oh, kan lompat-lompat kita lebih ke EDM. Cakep banget tuh. Unik juga nih band. Dragonite. Oh, main juga makanya seru. Keren banget. Kalau setnya panggung gitu enak ya, bisa muter. Ganti lagi. Gue ganti mulut ya. Widih. Nggak main-main konser ya, dia bikin sebisa mungkin si pendengar sama penonton itu ikut larut ya bu. Colorful banget konsernya. Asik. Teng 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 tada tada teng. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Habis kah konsernya? Oh, penutupan kali. Oh, ini udah selesai udah konser ya. Ini kayaknya dia mau masuk ke pintu masuk, iya. Doraemon. Keren banget. Ini kayak gitu. Ye! Tutup. Hore! Tarkus. Hore. Keren. Arigato. Dadah gajah. Arigato. Dadah tapi. Dadah monyet. Oke, tau tadi band apa? Wow. Habis di kanan atas. Wow. Kira namanya Wow. Sekai no owari tarkus. Baca kamu. Aku wow. Sekai no owari itu merupakan band Jepang itu tahun 2007. Udah lama. Kalau dilihat tadi ya personalnya ada 4, ya, vokalis, ya, pianis, gitaris. Dia juga selain gitaris juga kayak drum kecil terus mainin kayak alat trombolin, kocapi. Itu sama yang mainin DJ-nya, IDM-nya. Konsernya tahun berapa? Itu konsernya tahun 2018. Oh, sebelum pandemi. Unik sih tadi pakai topeng dia ya, sendiri ya. Dia kayaknya lebih nge-pop ya. Sama lebih terakhir EDM ya. Menurut kakak gimana lagunya, konsernya? Enak denger lagunya yang dia. Iya, konsernya juga konsernya bagus. Out of the box. Konsernya unik, temanya fantasi banget.
enak aja gitu ngeliatnya adem. Ada pohon, ada binatang. Ini genrenya tadi itu dia J-pop, indie pop, pop rock, alternative rock, maruk rock. Kakak dengarnya kayak masuk istana boneka ya. Terus dari ketiga lagu tadi yang paling suka yang mana? Kayaknya kedua, mungkin karena kedua. Kebiasaan dengerin The Course ya. Jadinya nah, tuh iya. Enak kalau The Course kan udahnya joget-joget tuh makanan dan. Iya iya tadi. Gibas-gibas rock. Cik 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 cik. Gitu. Jadi ada pianonya, ada ininya yang mainan dia kan. Aku kedua. Yang pertama aja deh. Tebak-tebak gua manggis aja. Iya